Pagi, siang, sore maupun malam dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya GPS Tracker Tangerang. Kali ini saya coba merakit atau memasang GPS GT06 di Daihatsu Xenia. Ini GPS-nya. GPS ini dilengkapi dengan sadap suara, kemudian kita bisa on off mesin tanpa batasan jarak via aplikasi Android ataupun iPhone, bisa juga via PC lewat web, kemudian kita bisa matiin juga via SMS. Terus memonitoring kendaraan secara langsung, kemudian juga bisa kita cek histori 1 bulan yang lalu kendaraan kemana saja. Jadi untuk tracking langsung kita juga bisa pantau. Jadi misalkan contoh ada ke Bogor, ternyata perginya ke Serang, itu bisa kita pantau. Jadi nggak bisa kita dibohongin begitu saja. Waspada. GPS GT06 Xenia Daihatsu. Kita sedang pasang. Instalasi GPS ini cukup mudah. Ada beberapa kabel. Ini agak berantakan soalnya baru dibuka. Kebetulan dikasih nasi juga nih, nasi Padang sama yang punya kendaraan. Lain kali kalau ada yang masang harus begini. Iya. Lain kali ada yang masang juga harus begini. Nah, udah terpasang. Setelah udah terpasang, nanti kita semua tes demonya untuk mematikan via aplikasi Android pakai WeTrack GPS GT06N Daihatsu Xenia. Kalau bahasa pemasaran orang Toyota sama Daihatsu sih, ini mobil sejuta umat. Daihatsu. Nanti kita tes coba sama-sama untuk matiin via aplikasi atau kemudian kita cek untuk monitoring kendaraan langsung. Demikian video dari saya. Nantikan kelanjutan dari part 1. Nanti kita bisa lihat part 2-nya, demo setelah pemasangannya. Terima kasih.